Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Ya, Pak Guru selalu doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini bersama dengan Pak Mukhtar masih di tema 5, subtema 4 kali ini memasuki pembelajaran ke-1. Ya, adapun tujuan dari pembelajaran hari ini adalah dengan menyimak video, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan tentang cuaca, musim, dan iklim dengan tepat. Yang kedua, dengan menyimak video, siswa dapat menulis pokok-pokok informasi yang berkaitan tentang cuaca, musim, dan iklim menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang ketiga, dengan menyimak video, siswa dapat menyebutkan cara pengurangan pecahan berpenyebut sama. Yang keempat, dengan menyimak video, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Dan yang kelima, dengan menyimak video, siswa dapat mengidentifikasi dan membuat karya keterampilan dengan teknik sambung, yaitu menempel dan menjahit. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran ini kita mulai, silahkan kalian persiapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang sekiranya penting untuk dicatat. Baiklah, anak-anakku sekalian, marilah kita awali pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku sekalian, Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa bumi. Musim di negara kita hanya ada 2 jenis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jika cuaca cerah berlangsung terus-menerus, tanda musim kemarau sedang berlangsung. Sesekali cuaca berawan. Jika cuaca mendung dan hujan sering terjadi, itu tanda musim hujan telah tiba. Jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, itu pertanda sedang memasuki masa peralihan atau pancaroba. Saat seperti ini, cuaca cepat berubah, mulai dari cuaca cerah, berawan, mendung, lalu hujan. Beberapa hari lalu, hujan selalu turun. Pagi ini cuaca cukup cerah. Matahari tampak sedikit dari balik awan. Sinarnya menembus kumpulan awan. Di jalanan tampak beberapa genangan air yang belum kering. Siti dan teman-temannya berangkat ke sekolah bersama-sama. Siti dan teman-teman bercakap-cakap sepanjang jalan menuju ke sekolah. Siti dan teman-teman tiba di sekolah. Mereka berencana mencari buku di perpustakaan saat istirahat nanti. Waktu istirahat telah tiba, Siti dan teman-teman pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana banyak buku yang berisi informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Di dalam perpustakaan kita harus tenang agar tidak mengganggu pengunjung yang lain. Nah, anak-anakku sekalian, apakah ada perpustakaan di sekolahmu? Carilah buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Bacalah bersama temanmu. Benny menemukan sebuah buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Berikut informasi dari buku itu. Iklim, cuaca, dan perubahannya. Iklim dan cuaca. Cuaca merupakan suatu gejala alam. Cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim biasanya diamati dalam waktu lama, dari bulan ke bulan. Iklim menyebabkan adanya musim. Contoh, musim dingin, panas, semi, gugur, hujan, dan kemarau. Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Oleh karena itu,
beberapa negara memiliki musim yang berbeda. Ada negara yang memiliki 4 musim, contohnya negara Jepang. Ada juga yang memiliki 2 musim. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Februari. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai September. Ya, sudahkah kamu membaca teks bacaan tentang cuaca, iklim, dan musim yang ditemukan Penny? Informasi apa saja yang diperoleh dari bacaan tersebut? Tuliskan informasi yang kamu peroleh di tempat yang tersedia. Nah, berikut adalah tabel tentang informasi tentang cuaca, iklim, dan musim yang ditemukan oleh Penny. Yang pertama, cuaca merupakan suatu gejala alam. Informasi yang kedua, iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Informasi yang ketiga, iklim menyebabkan adanya musim. Informasi yang keempat, iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Dan informasi yang kelima, Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Pada sore hari, Dayu dan teman-teman berangkat ke rumah Edo. Cuaca berawan mengiringi langkah mereka sepanjang perjalanan. Saat tiba di rumah Edo, mereka diminta berkumpul di ruang keluarga. Edo menjelaskan bahwa 3 hari lagi teman ayahnya akan datang. Namanya Pak Tono. Pak Tono itu bekerja di BMKG. Pak Tono akan menjawab semua pertanyaan teman-teman Edo. Ibu Edo akan membuat kenang-kenangan untuk Pak Tono. Ibu Edo akan membuat karya kreasi dari kain. Edo dan teman-teman akan membantu ibu. Beberapa jenis kain telah disiapkan oleh Edo dan ibunya untuk membuat karya dari kain yang ditempel dan dijahit. Sebelum dimulai, Edo mengambil gunting untuk memotong kain. Edo membagi-bagikan kain kepada teman-temannya. Inilah gambar karya yang akan mereka buat. Kain-kain itu akan digunting menjadi berbagai bentuk. Ada yang berbentuk persegi, segitiga, persegi panjang, dan lingkaran. Untuk hari ini, Edo akan menggunting kain berbentuk lingkaran dan persegi lebih dulu. Ya, mula-mula Edo menggunting kain berbentuk lingkaran. Ia mengguntingnya menjadi 3 bagian sama besar. Edo memberikan bagian kain yang pertama untuk Siti. Nah, berikut gambar ilustrasinya. Satu lingkaran penuh atau 3/3 dikurangi 1/3. Hasilnya menjadi 2/3. Edo memberikan potongan bagian kain yang kedua untuk Dayu dan Lani. Masing-masing mendapatkan 1/3 bagian lingkaran. Berarti 1/3 bagian untuk Dayu dan 1/3 bagian untuk Lani. Nah, berikut gambar ilustrasinya. Setelah tadi tersisa 2/3, kemudian dikurangkan 1/3, hasilnya menjadi 1/3. Sekarang Edo menggunting kain berbentuk persegi. Ia memotongnya menjadi 4 bagian sama besar. Ini potongan kain yang pertama. Jadi 4/4 dikurangi 1/4, hasilnya adalah 3/4. Kemudian potongan yang kedua adalah, setelah tersisa 3/4, maka dikurangkan 1/4, maka hasilnya adalah 2/4.
Selanjutnya untuk potongan ketiga dan keempat. Setelah tersisa 2/4, kemudian dikurangkan 1/4. Maka hasilnya adalah 1/4. Potongan kain akan diberikan kepada Edo, Beni, Udin, dan Ibu Edo. Masing-masing akan mendapatkan 1/4 bagian persegi. Mengurangkan pecahan berpenyebut sama. Edo memberi potongan kain dengan melakukan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama. Cara untuk mengurangkan dua pecahan yang sama penyebutnya adalah dengan mengurangkan pembilangnya saja. Perhatikan contoh berikut. 5/6 dikurangi 1/6 sama dengan 4/6. Untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut sama, kita hanya perlu mengurangkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Jadi, jika kita mengurangi pecahan berpenyebut sama, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Ya, coba kalian perhatikan, angka bilangan yang berwarna merah itu adalah pembilang, dan yang berwarna hitam itu adalah penyebut. Karena penyebutnya sama, yaitu 6, maka kita cukup perhatikan pembilangnya saja, yaitu 5 dan 4. Berarti 5/6 dikurangi 4/6 sama dengan 5 dikurangi 4/6. Hasilnya adalah 1/6. Karya dengan teknik menempel dan menjahit. Edo sudah membagikan kain untuk membuat karya. Karya dengan kain ini termasuk seni rupa 3 dimensi. Ibu Edo menjelaskan bahwa seni rupa 3 dimensi ini bermacam-macam teknik membuatnya. Teknik yang digunakan oleh Ibu Edo namanya teknik aplikasi. Teknik ini menggunakan teknik menempel dan menjahit. Edo dan teman-teman sudah memegang potongan bagian kain masing-masing. Ibu Edo lalu mengajari cara menjahit potongan kain tersebut dengan teknik veston. Berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama adalah menempelkan 2 potongan bagian kain yang bentuknya sama. Kemudian, perhatikan posisi jarum pada kain. Tusukan jarum sesuai gambar. Langkah kedua, menjahit veston ke seluruh pinggiran potongan kain. Kemudian langkah ketiga atau terakhir, menempel potongan bagian kain yang sudah dijahit ke kain utama. Untuk hari ini, Edo dan teman-teman menjahit dan menempel potongan kain yang berbentuk lingkaran dan sepertiga lingkaran. Mereka akan melanjutkan karya ini sebelum Pak Tono datang ke rumah Edo. Nah, anak-anakku sekalian, untuk mengukur kemampuan kalian dalam mengikuti pembelajaran tematik kali ini, Pak Guru akan memberikan 3 soal evaluasi. Soal pertama, lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu disebut titik-titik. Soal nomor 2, berapakah hasil pengurangan dari pecahan berpenyebut sama di bawah ini? 3/5 dikurangi 2/5 sama dengan. Kemudian nomor 3, teknik aplikasi pada gambar berikut adalah dengan menempel dan titik-titik. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran tematik hari ini, Pak Guru simpulkan kembali bahwa yang pertama, iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim biasanya diamati dalam waktu lama,
sedangkan cuaca dalam waktu yang singkat. Untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut sama, kita hanya perlu mengurangkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Kemudian kesimpulan yang ketiga, karya dengan teknik menempel dan menjahit dapat dilakukan dengan 3 langkah, yaitu menempel 2 potongan bagian kain yang bentuknya sama, kemudian menjahit veston ke seluruh pinggiran potongan kain, dan terakhir menempel potongan bagian kain yang sudah dijahit ke kain utama. Ya, anak-anakku sekalian, untuk pesan afektif pada hari ini, seperti biasa Pak Guru sampaikan, yang pertama, laksanakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Yang kedua, tadarus dan hafalan Al-Quran. Yang ketiga, tetap jaga kesehatan. Dan yang terakhir, belajarlah dengan tekun. Baiklah anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran tematik pada hari ini. Pak Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.